Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi XC. Kali ini saya ingin membahas terkait jadwal pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan tahun 2022. Langsung saja kita buka materinya ya. Nah, di sini jadwal UPK ya. Nah, harap diperhatikan di sini untuk jadwal pelaksanaan UPK itu yang menetapkan adalah Dinas Pendidikan Provinsinya masing-masing ya. Nah, di berhubung saya ini Dinas Pendidikan udah mengeluarkan jadwal ya. Langsung saja kita buka untuk yang paket A dulu ya. Nah, untuk paket A itu jatuhnya di hari Senin tanggal 18 April 2022. Untuk jamnya ini siang ya. Nah, untuk paket B nya ini kena di bulan April juga ya. Untuk paket C nya kita geser dikit. Nah, ini untuk program yang IPS ya. Kalau yang ini untuk IPA. Untuk jadwalnya sama saja ya. Jadi urutan pelaksanaan UPK itu yang pertama adalah kita melaksanakan yang paket C dulu di tanggal 21 Maret 2022 ya. Untuk jamnya itu siang ya. Lanjut, setelah kita melaksanakan UPK, paket C itu kita lanjut di paket B gitu ya. Jadi bulan Aprilnya. Nah, kalau paket C kan masih di Maret ya. Kalau udah bulan April tanggal 11 itu kita melaksanakan paket B. Nah, untuk paket A nya juga, nah sama gitu ya, di bulan April juga. Jadi kita balik lagi ke yang paket B. Nah, ini kan dari tanggal 11 April sampai tanggal 16 ya untuk paket A. Nah, jadi jedanya ini bisa 2 hari ya, agak mepet ya. Jadi dipersiapkan saja dari sekarang ya administrasi UPK-nya ya. Nah, saya menjelaskan sedikit ya. Nah, ini kan udah ditetapkan ya untuk jam berapanya. Nah, untuk mapel pemberdayaan dan keterampilan wajib, keterampilan pilihan. Nah, ini kita menentukannya sendiri ya. Jadi satuan pendidikan itu menentukan kapan yang dimulainya lah gitu ya, jam berapa tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah kita udah tahu jadwalnya, nah ini nih yang harus disegerakan oleh satuan pendidikan. Nah di sini adalah rancangan jadwal satuan pendidikan. Jadi yang pertama itu membentuk panitia ya, tanggal 14 Februari ya. Kalau sekarang juga bisa, tidak harus mengikuti tanggal ini ya. Yang penting kita mempersiapkan aja dari sekarang ya. Kalau jadwalnya udah ketahuan, di sini ada juknisnya ya, dibaca-baca saja. Oke, mungkin sekian dari saya cara mempersiapkan ya untuk ujian UPK tahun 2022. Nanti file ini saya sertakan di link downloadnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.